Engkau Okay. tahu. Bacalah di intro. Tak apalah, kita start recording dia sekarang ni. Dah start pun tapi tak ada intro. Malas. Kita sekarang ada dalam map. Oh, cerita. Hah? Cerita? Okay, okay, sambung. Okay, sambung. Macam mana? Macam mana? Sambung. Sambung. Hello, hello. Kita sekarang dekat map Uncharted Territory 3. Kita start terus nombor 3, tak ada start 1, 2, malas. Uncharted Territory ni, dia jenis Capture the World. World Monument. Jenis-jenis macam tu lah. Maksudnya, dia ada istana. Istana yang berbeza. Dalam istana tu, dia ada wool, warna wool tersendiri. Kita kena kumpul lah semua benda tu. Setiap satu istana ada satu wool. Ya, setiap satu istana insyaAllah ada satu wool. Kalau map designer ni sakit hati, dia akan buat kosong. Pernah. Pernah dia buat kosong. Okay. Dia macam random ah. Bukan random, dia memang sengaja buat. Siapa nak tolong baca kan? Silakan. Silakan, silakan. Pan. Astaga, tak nak. Okay, kau. Welcome to Uncharted Territory 3. This is the spawning area. Please use the teleporter to begin the map. Making use of this room or its materials is cheating. Enjoy. Okay, ni death counter. So punch. Okay, siapa-siapa je lah. Okay. Click to toggle. You may customize the scoreboard as you please. Mana? Click mana? Itu lah kan? Ah, itu lah. Okay. So quick travel. Travel maksud aku. Okay. 1, 2, 3. Go. Oh. Aku dah sampai. Ni sana je. Okay, tak, kena klik, kena klik. Kau klik pak. Oh, sana. Okay, dah. Hello. Welcome to Uncharted Territory 3. Map ni dibuat oleh M-Loop. Amloop. Standard rules. Okay. Find and complete the world monument. Okay. Use at least easy. Never peaceful. Okay, sekarang ni hard ke easy apa ni? Do not leave the map boundaries. Kita hard ke apa? Easy. Easy. Okay. Okay. Okay, dah set easy. Find wool and chest. Yeah, hard. Do not use ship, dye, spider silk. Survive in any way you can think of. You may craft the metal blocks for the WM. Apa tu? You may use spider string wool for non WM user. WM tu maksudnya wool monument. Maksudnya kalau wool tu kita kena cari wool kita sendiri. Kita tak boleh buat wool warna sendiri. Macam cheating lah kita. So ya. Yeah. Okay. Kita kena ambil book. Siapa baca? Tak ada, aku tak nak baca. Aku ada tak baca. Tambahan. Rasa je. Sekarang dah boleh start lah kat dalam bilik bilik pertama ni. Okay, jap. So, by the way, kalau korang nak baca additional rules ni, korang baca sendiri lah. Sebab kita orang dah tahu lah, tengok sikit video lah. Malas lah aku baca. Nak baca. Kau baca lah. Kalau kau nak. Dalam room pertama ni memang banyak chest yang kosong-kosong yang rasa rahsia. Carilah, mesti ada punya. Okay, so sekarang ni. Cepat set. So sekarang ni ada chest. Dalam satu chest tu ada aroma apa semua. So bagi share semua. Chest apa? Share lah. Share. Okay. Share. Sekejap. Apa ni? Overgrown hollow. Overgrown hollow. So apa ni? Sekejap aku baca. Don't waste time trying to get a sapling. I give you them. Apa sahaja kau penting terus. I give you up in your farm. Okay, never mind. Okay lah, kau nak kayu? Aku bagi pan lah. Nah, pan tolong cari kayu. Boleh ambil dalam ni. Ambil makanan berapa banyak yang boleh. Pasal kita tiga orang ni, map ni sepatutnya untuk seorang dia. Okay. So sekarang korang kat mana? Okay. Aku tengah Melin. Ambil melin, ambil kayu. Aku dengar suara zombie. Fish! Zombie! Depan kau? Tak! Depan kau. Dia tak gerak sebenarnya dalam
ada spawner dia. Ada spawner. Aku makan rotten fish lah. Aku rasa belakang kayu ni ada spawner lah. Sekejap. Confirm, confirm. Aku nampak. Yep, aku nampak. Yes, betul betul. Ada spawner. Aku nak food. Nak lawan. Oh, banyak je. Oh. Okay, dah lah. Dah letak torch. Eh, sorry. Salah kena. Okay, kena mati. Susah sangat ni. Eh, ada lagi spawner. Kalau enggak, aku pergi cari spawner ni. Don't worry, spawner memang berlambak. Oh man, berat cepat. Okay, aku ada banyak gila melon. Kita nak lepas daripada room pertama pun tak boleh. Okay. Kayu, kau nak ambil kayu. Pasal kalau boleh buat crafting table dengan Aku ada. Wow. Buat pickaxe. Tolong. Buat pickaxe. Tak ada. Ambil wood je lah. Wood untuk buat pickaxe. Kalau boleh naik dekat satu tu. Sekejap. Alamak, lag gila lah pula. So sekarang ni macam mana nak survive? Kita kena buat banyak weapon yang boleh lah. So masalah wood ada kat sampai sini. Oh, by the way, kit inventory nak buat false ke true? False. Memang rage quit lah map ni. Aku dah nak rage quit dah ni. Banyak siut. Aduh. End of stream. Okay. Mungkin tak support kau. Engkau punya PC ke apa ke. Banyak RAM sangat kena guna ke. Bukan pasal banyak RAM. Internet aku tak boleh tahan. Sekejap. Okay, teruskan. Pasalnya aku seorang ni sekarang ni. Memang aku cari naas lah. Barang aku ada orang ambil ke? Ada kat aku. Aku terjalan nanti asa. So, berarti kau datang tolong aku sekarang? Aku tak nampak. Aku tak nak. Kau kat mana? Masalahnya berapa puluh ekor. Kau kat mana? Oh, rasa pakilah. Dia orang naik sapling. Tekan. Seriously. Aku tak boleh buat apa, aku tak nampak siapa-siapa pun. Aku nampak Farhan tercangak kat atas tu. Kau datang terus lagi. Okay, jalan terus lagi. Aku tak nampak nama. Kau nampak nama aku? Tak nampak nama kau, nampak nama Farhan. Oh, dia mati. Okay. Barang-barang dia ada dalam dekat asal ada sini. Oh, aku nampak. Okay, so masalahnya sekarang aku pun dah nak mampus. Okay. GG. Tunggu, aku dah belakang kau. Never mind. Memang rekit. Wait, macam mana? F you lah. Ni easy eh? Easy. Mungkin sebab dengan spawner dia dah kot, dia boleh spawn banyak sekali. Aku dah letak torch. Adik ada tu. Cepat. Dah mati. Dah, mah. Semua mati. Mati. Okay, so sekarang kita nak kena buat apa? Easy ke normal ke? Dia cakap easy. Boleh, easy lah. Easy tak kepala betul. Kepala otak lah, easy macam ni. Itulah besar. Dekat spawner tu. See, dah aku dah set easy lah. Difficulty aku buat satu. Set game difficulty tu easy. Okay. Kalau kau tak jenis, aku cuba set kau kosak. Satu lah. Hey, apa ni kosong ni? Apa ni? Dia cakap no kosong. Bagi jap. Kejap lah, kita nak tenangkan diri. Dia feel chill dah. Jom kita tutup dulu dia punya tu. Ambil torch. On difficulty dulu. Balik. Dah on dah. Okay, good. Jom. Aku nampak spawner tadi kat sini. Oh, shit.
Kat mana?